Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita di channel Melisan Respon tuan-tuan, saudara-saudara sekalian. Pada kali ini konten yang saya berikan agak simple, yaitu mengenai satu cadangan, yaitu cadangan saya jika kita mengadakan hari yang istimewa, yang boleh merangkumi penduduk di dua buah negara yang berbeza ideologi ataupun sistem kenegaraannya mungkin, tapi serumpun dari segi kejiwaannya, dari segi sejarahnya, yaitu negara Malaysia dan Indonesia. Jadi saya mencadangkan kita merayakan satu hari yang kita gelar Hari Malindo. Hari Malaysia Indonesia, nah Malaysian Indonesian Day. Jadi kalau kita mencadangkan satu hari seperti ini, maka hal pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah kita memilih tarikh. Kalau di Malaysia tarikh lah, kalau di Indonesia kita pilih satu tanggal yang agak signifikan dan sesuai untuk kita merayakan hari tersebut. Seperti yang kita sudah maklum tuan-tuan, Indonesia tanggal kemerdekaannya adalah pada 17 Agustus. Sedangkan untuk negara kita Malaysia, hari kemerdekaan kita adalah pada 31 Ogos. Oke, okay? Indonesia bilang Agustus, kita bilang Ogos, tapi bulannya sama lah, bulan 8 orang bilangnya. Jadi tuan-tuan memandangkan Ogos adalah bulan kemerdekaan kita, jadi kita pilih satu tarikh yang juga jatuh pada bulan Ogos tersebut ya ada dua tarikh yang boleh kita pertimbangkan tarikh yang pertama adalah 24 Ogos kenapa 24 Ogos tuan-tuan karena ianya berada di tengah-tengah 17 dan 31 jadi 24 adalah 7 hari di belakang 17 dan 7 hari di depan 31 jadi dia di tengah-tengah semasa orang Indonesia saudara-saudara kita di Indonesia masih dalam mood meraihkan HUT atau hari ulang tahun kemerdekaan maka kita tambahkan lagi mood tersebut pada tanggal 24 dan ketika orang Malaysia pula bersiap-siap Memeraikan hari kemerdekaannya pada 31 Ogos, mod tersebut boleh diawalkan pada 24 Ogos. Tapi ramai orang mengatakan tanggal 24 ini tidak ada signifikannya. Kalau sekadar untuk membangkitkan mod saja, tanggal 24 tidak ada apa-apanya. Oke, okay, saya terima cadangan tersebut, tuan-tuannya. Jadi kita pilih satu tarikh baru yang ada signifikan. Mungkin saudara-saudara ada cadangan, boleh kasih saya cadangan, tapi kalau boleh, tanggal tersebut harus jatuh pada bulan Ogos. Jadi menurut saya secara pribadi, tarikh ataupun tanggal yang saya pilih adalah pada 11 Agustus atau 11 Ogos. Kenapa Tuan-Tuan saya pilih tanggal tersebut? Karena ianya agak simpel, tanggal 11. Kedua Tuan-Tuan, telah terjadi satu peristiwa bersejarah. Satu peristiwa bersejarah, di mana pada tanggal 11 Agustus 1965, kedua negara kita telah menamatkan era konfrontasi, yang hampir-hampir menjurumuskan kita ke kancah peperangan saudara. Jadi, 11 Ogos, tuan-tuan adalah hari di mana bekas Presiden Soeharto menghantar Pak Adam Malik untuk berjumpa dengan perwakilan uh, Malaysia yang diketuai oleh Tun Abdul Razak pada masa itu untuk memeterai perjanjian damai yang terus kita nikmati ke damai itu sehingga sekarang. Jadi, saudara-saudara sekalian, mungkin tertanya-tanya kenapa saya mencadangkan supaya hal seperti ini diadakan. Mungkin orang Indonesia memandang hal ini tidak ada kena dengan mereka. Mungkin orang di Malaysia pula bilang. Ini tidak ada kepentingannya buat kita. Salah, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan di mana-mana di dunia ini, tuan-tuan, ada beberapa wilayah atau negara yang mengadakan hari yang diselebrate atau disambut oleh dua atau tiga negara berbeza. Di Ekuador dan Peru, tuan-tuan, saya kurang ingat tarikhnya, tapi mereka meraihkan hari Mayan. Hah? Hari Mayan atau hari Inka. Karena mereka berasal daripada keserumpunan suku yang sama, yaitu suku Inka dan suku Mayan. Jadi mereka merayakannya bersama-sama supaya hubungan nenek moyang mereka yang sama rumpunnya itu tidak putus. Belgium dan Belanda juga tuan-tuan meraikan hari Lost Country. Ya, mereka berada di sebuah perbatasan yang hampir sama. Banyak perbatasan atau sempadan wilayah kedua negara itu yang cuma dibezakan dengan titik-titik saja. Jadi memandangkan budaya mereka hampir sama, mereka juga mengadakan hari perayaan tersebut. Dan coba lihat tuan-tuannya, kalaulah negara Pakistan dan India, Korea Utara dan Korea Selatan, Yaman dan Yaman Utara dan Yaman Selatan dulu, sekarang sudah satu dulu, dia dua, mengadakan hari-hari seperti ini, tentu usaha-usaha untuk memupuk perpaduan akan lebih dicapai dengan lebih cepat. Jadi tuan-tuan kalau kita lihat, negara kita dengan negara Indonesia itu negara yang sangat dekat. Bukan saja keserumpunan sempadan tuan-tuan, tapi juga persamaan budaya kita yang banyak. Kita mungkin ada sempadan dengan Brunei, kita mungkin ada sempadan dengan Singapura kita mungkin masih ada kedekatan sempadan dengan Thailand tapi dari segi keserumpunan jiwa kedekatan jiwa kita lebih dekat dengan Indonesia dan itu harus kita akui begitu juga Indonesia tuan-tuan negara Indonesia ada sempadan atau tapal batas kalau di Indonesia dengan negara Papua New Guinea ataupun Timur Leste Timur Leste malahan pernah menjadi sebagian daripada Indonesia tapi mereka tetap tidak merasakan kedekatan itu Begitu juga dengan Papua New Guinea. Walaupun rumpunnya sama, sama-sama orang Papua, tapi tidak merasa kedekatan tersebut seperti mana dekatnya mereka dengan Malaysia. Malahan, Titus Bonai atau dikenal sebagai Tibo, pemain mantan pemain U23 Timnas Indonesia mengatakan beliau terasa lebih dekat dengan Malaysia. Sehingga kan usai laga Malaysia Indonesia Final SEA Games 2011, beliau telah berjabat tangan dengan semua pemain Malaysia pada masa itu. Nampak tuan-tuan ya kalau kita lihat kawasan, kalau kita kaji di Malaysia ada Jawa, di Indonesia lebih ramai Jawa. Di Malaysia ada Minang, di Indonesia ada Minang. Di Malaysia ada Bugis, di Indonesia ada Bugis. Di Malaysia ada Dayak, di Indonesia ada Dayak. Di Malaysia ada Bajau, di Indonesia ada Bajau. Ah, di mana mana. Di Malaysia ada orang suku Cina, di Indonesia ada etnik Tionghoa sama tuan-tuannya ada Boyan di Malaysia ada Boyan juga di Indonesia jadi alangkah baiknya kalau persamaan ini boleh kita pupuk tuan-tuan karena apa itu tadi hal-hal yang positif kita mungkin boleh melihat budaya yang sebenarnya budaya milik suku kita tapi oleh karena sempadan tanpa batas negara maka kita tidak dapat mengamalkannya lagi jadi kita boleh melihat semula boleh merevisi semula tentang kesamaan kesamaan tersebut perasaan bangga kita mungkin akan bertambah besar bahwasanya saya walaupun berdiri di tapal batas negara ini rupanya saya ada saudara di seberang sana contohnya tuan-tuannya kesamaan budaya rasa kekitaan itu dapat dipupuk itu hal yang positif hal yang negatif yang boleh kita cegah daripada meraihkan hari ini adalah percakaran kita tuan-tuan kalau di media sosial kita perhatikan di mana-mana ada komen Malaysia Indonesia itu selalu memanas jadi kalau kita merayakan hari-hari ini tuan-tuan Boleh jadi orang-orang tersebut bersemuka Secara bukan lagi maya tapi nyata Boleh memperbaiki Boleh memahami diri masing-masing Mungkin konsepnya berbeza saudara-saudara sekalian ya Kalau kita lihat Di Malaysia ini Hal ini mungkin lebih senang diadakan Karena di Malaysia ada hampir 6 juta Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI Atau tenaga kerja Indonesia di Malaysia Di Indonesia mungkin sedikit bermasalah Karena tidak banyak warga negara Malaysia yang bernama di Indonesia tapi hal ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak meraihkan hari tersebut mungkin kita boleh adakan penggiliran tahun ini Jakarta, di tahun Kuala Lumpur, mungkin kita boleh raikan juga di kota-kota uh, yang ada persempadanan, mungkin di Pontianak mungkin di Tebedu di Sarawak, mungkin di Sebatik di Tawau, atau mungkin di Batam yang dekat ke Johor, boleh jadi tuan-tuan ya, jadi tuan-tuan banyak acara nanti yang boleh kita uh, lakukan semasa hari tersebut Misalnya, Tuan-Tuan, paling bagus adalah pernikahan. Kita sedia maklum, tuan-tuan, menurut data KBRI atau kedutaan besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, jumlah total ya per tahun 107 pernikahan campur Malaysia-Indonesia dalam satu tahun. Itu di kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur saja. Jadi mungkin di konsulat-konsulat jenderal -konsulat yang lain mungkin lebih banyak. Dan mungkin di Indonesia juga banyak. Jadi kita ambil secara purata, terjadi sebanyak 250 pernikahan campur Malaysia-Indonesia yang berlaku setiap tahun. Jadi sudah berapa tahun senario ini berlalu tuan, tuan mungkin totalnya sudah banyak. Ya, bukan saja di kalangan orang biasa, di kalangan selebriti tuan-tuan. Nah, kita sudah maklum banyak hal-hal ini terjadi di kalangan menteri, di kalangan uh, usahawan besar, artis banyak. Jadi tuan-tuan kita mungkin boleh pilih tarikh 11 Ogos atau 24 Ogos ini sebagai tarikh untuk kita meraihkan kebersamaan kita. Mungkin pihak Malaysia dan Indonesia boleh berkolaborasi. Ha, mengadakan acara-acara sukaneka tahunan, uh, sukaneka tempatan yang memaparkan kebudayaan kita yang mungkin milik kita bersama, tapi kita tidak tahu itu milik kita bersama. Jadi tuan-tuan saya harap cadangan saya yang tidak seberapa ini boleh dipertimbangkan oleh pemerintah di kedua belah pihak. Ini banyak manfaatnya tuan-tuannya, dan tidak akan orang cakap membawa kepada hal-hal negatif, karena kita pastikan kita ikut prosedur yang sebenar dan mengkaji bagaimana tata cara melaksanakannya. Jadi ingat kita serumpun dan kita harus mengambil usaha kita harus mengambil usaha untuk mencegah hal negatif dan menambahkan kepositifan dalam kekitaan dan kebersamaan kita oke okay? boleh kan boleh bah kalau nusantara <laughs> okay. assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sampai jumpa lagi